hal pada kesempatan yang baik ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, walaupun mungkin rekan-rekan sudah mengetahuinya, sudah disampaikan kepada Pak Kapolsek, juga kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan beberapa arahan dari Bapak Presiden, yang mana pada hari Jumat kemarin Kapolres, Kapolda dan pejabat utama Mabes Polri dipanggil ke istana. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi kepada institusi kita, kepada kita semua atas kinerja kita dalam mendukung program pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, menjaga soliditas dengan stakeholder terkait, dengan TNI, dengan pemerintah, bantu pemerintah untuk bagaimana mensukseskan program pembangunan. Ketemu sama masyarakat, ngobrol, komunikasi, ngomong yang baik, ada masalah apa, sehingga tahu tugasnya, tahu wewenangnya, tahu tanggungnya. Sudah tahu tugasnya, ya tugasnya sebagai polisi, tugasnya pelayan. Berarti kan dia nggak akan semena-mena, tidak akan sewenang-wenang, tahu wewenangnya. Kalau pelayan ya ramah, kan gitu. Tiga ETWT tadi butuh apa? Hah? Kolaborasi, komunikasi. Balik-balik. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ya, ini. Akhir pesan beliau, jangan sampai kita atau negara dianggap lemah, pemerintah dianggap lemah dalam penegakan hukum. Nah, kembali lagi, penegakan hukum tugasnya siapa? Tugasnya Pak Polisi. Walaupun ada hal-hal yang lain yang ada penyidiknya, tetapi umumnya penegakan hukum ya Polisi. Jangan sampai negara, pemerintah dianggap lemah karena tidak tegas dalam penegakan hukum. Kembali lagi pada hukum. Polresta Samarinda. Solid. Smile. Success.